Ini size berapa nih? Super 27 cm. Jualnya berapa? Hah? Jual berapa? Halo, bahaya. Bahaya. Sumpah bahaya. Bisa kirim-kirim. Terus lu bilang kualitasnya ini enggak bagus, silakan lu datang sendiri. Lu lihat ya, ini superet ya. Nih, gua suka ketika ikan itu sungutnya kasar tuh. Sungutnya kasar, gua suka walaupun sungutnya tebal, dia punya sungutnya tebal-tebal. Yang tebal, kepala nyendok, dayung panjang tuh. Wih, aman. Dia punya anatomi cakep tuh Bang Tuli. Dan ini merahnya yang ini luar biasa. 700 ribu bro. Nih, ini merahnya nih. Segini merah bro. 700 ribu. Oh, leopard ya? Kayaknya gue sih nonton YouTube-nya deh. ini, Pak Dokter ya? Apa ya? Apa ya? Bentar, gue lupa. Kemarin dia jalan-jalan ke Thailand. Klik lagi. Oh, coba gue mau lihat handphonenya. Oh iya. Langsung diklik. Nah, ini enggak gue lu. Iqbal Iza ya? Apa? Iya, betul. Oh, kan. Wih. Iqbal Iza. Weh. Apa nama YouTube-nya, Bang? Culik lagi. Tuh. Boleh. Pak Dokter aja langsung tuh. Culik lagi. Pakai key. Oh, culik lagi. Oh, gua paksa, Bro. Ya? Kalau udah enggak mau subscribe channel gue, ketika dia parkir nanti gue kempesin bannya biarin. Mengerikan aja. Oh ini nih channelnya deh. Iya. Oh, oke. Okay. Subscribe loh. Tuh aku subscribe. Weh, Pak Dokter thank you loh. Lu kapanpun lu jadi arwana ada. Kapanpun. Tapi kalau untuk power segede itu belum tentu. Asli. Belum tentu ada. Ini dulu, Ratmbu. Oh Ratmbu. Ini gede bro, dan dia jenis puffer sultan yang memang sertifikat. Langsung kita akurin nama sertifikatnya bisa. Pino, jual berapa nih bang? Pino 3,5 aja dah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Culik lagi, mantap. Kalau ngomong-ngomong obi kan gak ngomong gak asik. Ini keren banget, hari ini asli sumpah keren banget. Karena setelah hujan udah nggak gerimis dan udah nggak ada petir, jadi kita nggak terlalu khawatir bro. Jadi teman-teman yang jualan juga semangat banget jualannya, maksudnya ada harapan lagi gitu. Dan kita ini di lapangan Bang Hendra, ini situasi mungkin jam 12 malam tuh. 93.47. Wih, itu apa itu? Cana 35.000. Wih, cananya keren. Om Yokin ke Mas Koki, Om Yokan. Dan ini yang paling keren, kita ke lapaknya Bang Hendra. Lihat tuh. Segitu gede-gedenya plastik. Lihat tuh sebelahnya kecil-kecil ya. Ini Bang Hendra tuh. Lapaknya tuh. Sumpah. Jumbo banget. Dan ini ada ikan. Aduh, ikan eksotis itu ini pojok sana. Eksotis itu arwananya merah-merah banget. Super red. Dan pernah kita bikin heboh lapaknya dia karena jual arwananya memang harganya murah. Nanti kita lihat lagi harganya berapa ya sekarang. Ih, bahaya. Bang Hendra. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi kesurupan dia. Iya biasa Bang Culik. Jadi ternyata dia jadi timnya dari Jupiter Aro. Wih, punya alat scan dia. Langsung scan. Ini nomor sertinya tuh. Wih. Keluar ya nomor sertinya. Keluar. Coba Bang lu tes lagi coba. Yang lain. Yang cipta 6 coba. Cipta 6 nih contohnya. Ih, nomornya langsung keluar. Jadi lu jangan khawatir bro, nomor chip dengan sertifikat aman. Dengan chipnya tuh sama. Tapi sebelum kita merambah ke arwananya, ini dia orang gila emang ternyata. Ikan ini gede banget nih. Astagfirullahaladzim. Dia masih ini, masih ngetes chip dia. Tapi ini bang, gue mau tanya bang, 9768. Hah? Mungkin tuh teman-teman yang pernah melihat menonton video Bang Hendra, ini ternyata ada leopard apa? Leopard eel. Ini size nya gede banget. Sorry Bang Hendra. Ini gede nih. Iya. Sorry Hampir 3 kali nekuk itu badannya. Aduh.
Ini leopard eel terbesar, bro. Ini paha gue, ya. Paha nih, bro. Ini handphone nih. Bayang, bro. Kepala yang sebelah mana dia? Ini kepalanya nih. Gede banget. Ini size terbesarnya bisa sampai berapa ya, Bang Hendra? Itu kalau di alaman bisa 2 meter. Bisa 2 meter dan ini udah fresh water ini. Udah fresh water. Ya bisa kan? Dites langsung airnya. Bisa tes langsung dan ini bisa di tank mate dia. Bisa. Karena dia ikan predator tapi bukan yang sembarang makan gitu, bro. Galak ganggu enggak. Betul. Yang semuat mulutnya baru dihajar. Dan kata Bang Hendra dia ini kayak ular beneran. Iya. Makannya tuh enggak gembu tuh, Bang. Gembu paper, Bang. Ayo, Bos. Wah, ini ada bos kita bawa kamera, kayaknya mau nanya bareng. Kayaknya mau nanya bareng nih. Keren. Itu murai ya, itu ya? Murai. Leopard jenisnya? Jenisnya leopard. Oh, leopard ya? Kayaknya gue sih nonton YouTube-nya deh. Ini, Pak Dokter ya? Apa ya? Bentar, gue lupa. Kemarin dia jalan-jalan ke Thailand. Iya, bener-bener. Terus, jalan-jalan ke mana? Bos. Lu tonton juga dong review pasar nama culik lagi. Oh, boleh. Coba gua mau lihat handphonenya. Oh iya, langsung diklik. Nah ini enggak gua lu Iqbaliza ya. Iya betul. Oh kan, wih, Iqbaliza weh. Apa nama YouTube-nya, Bang? Culik lagi tuh. Boleh Pak Dokter aja langsung tuh. Culik lagi. Pakai culik lagi. Oh, Pak, gua paksa, bro. Ya. Kalau dia nggak mau subscribe channel gua, ketika dia parkir nanti gua kempesin bannya biarin. Mengerikan aja. Oh, ini nih. Channel ini. Yo, oke. Okay. Subscribe lo. Tuh, aku subscribe. Pak Dokter, thank you lo. Kita sama-sama YouTuber. Wih, Pak Dokter, thank you banget lo. Keren banget, sumpah. Ini sih ya sih ini. Pernah punya paha kasih tapi. Oh iya. Ya halam ini. Halah kayak mah ini. Ngeri banget nih. Gedenya juga bisa hampir semeter. Salah yang satu ini. Yang paling gede ya, Bang. Paling gede dan kastanya juga paling tertinggi di Faber deh. Kayaknya yang tadi ini gede banget. Gede banget kalau yang gini mah. Terus hari ini mau belanja kah? Hari aku tuh enggak sengaja lewat sebenarnya ke sini. Enggak niat ngonten. Gak niat konten sekarang sih. Mau lihat dulu. Ternyata luar biasa di negara ya malam-malam ini. Tapi kalau sini enggak seramai ini. Tapi ini katanya belum ramai juga ya? Belum. Kalau weekend bahaya. Kalau weekend. Oh, itu enggak bisa lewat. Jangan weekend deh kalau konten. Iya. Kalau weekend boleh kita ngopi aja. Bahaya. Makasih ya, Mas ya. Yo, makasih semua. Boleh bahaya. Makasih ya. Oke, Pak Dokter. Itu YouTuber internasional, Pak. Kalau kita kan YouTuber receh. Mengecil mulu kerjaannya. Mengecil mulu. Bang Hendra, sorry Bang Hendra. Oke, siap. Ini lu taruh paha deh, Bang. Ini sumpah. Ini berat banget, sorry banget. Gua enggak kuat. Sumpah. Gila lu, Bro. Lu kebayang, Bro. Tuh, segede itu. Jadi gua itu masih terkagum-kagum dengan arwananya, tapi untuk hari ini malam ini gua lebih kagum ke dia ini karena ini gini, lu kapan pun lu cari arwana ada. Kapan pun, tapi kalau untuk power segede itu belum tentu asli, belum tentu ada. Aduh. 50 cm, Bang Hendra. Kurang lebih 50. 50 kita taruh dulu sini, Bang. Berat, Bang. Dalam. Wih. Aduh. Dead. Hah? Buntel hijau? Wah, nggak bawa buntel hijau. Nggak bawa buntel hijau. Kemis parung. Besok parung. Lah ini bukan rebo. Sekarang rebo besok kan besok parung. Oh. Salah settingan loh. Sehat. Ini harganya berapa ya? Hah? Harganya? 400 aja, Bang Culik. Hah? Cuma 400 ribu? Harga pabrik aja, Bang Culik. Jadi lu, aduh. Lu untuk bisa jualan lagi, Bro. Karena ini size-size gini biasanya 1 jutaan ini biasanya anak-anak bawa. Betul. Iya kan? Bendra. Rata-rata 1 jutaan. Digeber sama dia, 400 ribu. Aduh. 50 cm lebih kali ya? Oh, gede banget deh, no, kantongnya ini. Mentok itu kantong 50 ribu. Kantongnya nih, 1, 2, 3 kantongnya, sorry tuh, gede ini ya, gede ini dan cakep ini.
Wah, Bang Wawan rese. Bang Wawan rese. Pantat gue senggol. Mau lihat salinitasnya enggak? Mau lihat salinitasnya? Tes bawa bawa alat ukur. Apa itu? Bawa alat ukur kali orang ragu dibilang payau kali begini. Oh gitu. Wah, langsung bisa, dibuktikan. Bisa lu buktikan, Bang? Bisa langsung. Wih, Bang Hendra. Langsung dibuktikan. Semua kerapu segala macam tuh langsung boleh dites. Ini kalau ini gue yakin kalau retik ya. Kalau itu gue yakin juga. Gue yakin sih, Bang. Tapi kalau kerapu lu, Bang, gue pengen tahu deh. Nah, kerapu mau lihat. Iya. Yeah. Salinitasnya berapa? Ini apa ini? Sama kerapu. Itu kerapu. Soalnya ada kerapu gede, Bro. Kerapu yang ini itu gede itu. Isi dua jual berapa, Bang? Cepek. Ini dua cepek. Dua cepek. Astaga. Seberat ini gua ngangkat, Bro, cuma jual dua. Gede. Cepek. Ini kenanga sama toke. Tadi itu Iqbal Liza nanti pas nyampe rumah di unsubscribe tuh pasti gue. Apa? Apa? Artis Korea loh. Yang paling terkenal. Mak, enggak deh. Kalau lagi begini berarti lupa sama gue. Oh gitu. Kalau pagi diinget sama gue, oh iya ini. Lu tidur dulu dari siang lu sama gue lu. Tadi pagi kan gue sampai sore itu kan dagang lain. Iya. Jadi malam-malam ya beginilah. Nyeker lagi? Gue nggak nyeker sih. Oh kesenda. Oh gitu. Gitu. Ngeliatin kaki gue dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nih Bang Culik, mau lihat Bang Culik? Yeah. Langsung kita tes Bang Culik. Kita tes ya. Ini kalau salt kan 1020 Bang Culik nih. Ini yang merah nih berarti asin. Asin. Salt. Biarin. Nih Bang Culik, kita ambil tes langsung Bang Culik. Naik ke Bang Culik. Wih enggak lu. Lah, tuh berapa 1000 berapa? 00. Iya. Oh, kalau begini udah adem. Adem. Laut adanya di merah, asin. Iya, udah adem dia. Udah kan? Udah tawar maksudnya, Bro. Ini yang tersulit lu di antara dia. Iya, makanya. Nah, makanya tes di kerapu. Kerapu, karena kerapu itu dia bukannya apa? Tuh. Dia agak ke karang, Bro. Dia agak ke tengah mainnya. Tuh. Iya. Sip. Apalagi di retik mah. Iya. Yang ini kapan ya? Kalau retik ini kan dia emang payau. Nah. Bener-bener di muara. Betul. Ditayangin di RCTI para lu. Asik keren banget, Bang. Udah Bang Culik, kita buktiin. Tadi ngomongin Pak Dokter Iqbal Liza, tadi kan gue suruh subscribe. Pas dia jalan sedikit dilihat di unsubscribe langsung. Oh, gitu. Ya kali, enggak tahu biarin aja. Gak apa-apa. Emang ternyata, kalau subscribe kelihatan namanya yang ada. Oh gitu ya, yang subscribe. Ada. Kan kita tahu analitik ya kan. Oh gitu ya. Unsubscribe dan dia subscribe kita akan tahu, tapi nggak masalah. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe Culik Lagi, terima kasih banyak. Dan yang baru aja bergabung dengan channel ini, yang klik video ini dan belum subscribe, di subscribe deh. Jadi lu akan mendapatkan informasi. Oh, kerapu kenanga. Ikan hias. Sama toke. Kenanga sama toke, dicampur ya. Ada dua jenis. Ada dua jenis ya. Ada fresh water, Bro. Gede. Dan dijual cuma cepek. Cepek sekantong. Dua. Dua. Udah deh. Cepek dua kayak permen. Udah deh. Berat. Sekarang kita lihat arwananya. Oh, ini dulu nih. Red Pino. Red Mbu dulu lah. Red. Pino mau diakurin enggak yang sama sertifikatnya? Ini dulu Red Mbu dulu, Red Mbu. Oh, Red Mbu. Ini gede, Bro, dan dia jenis puffer sultan yang memang kalau secara harga di atas rata-rata, tapi ketika lu belanja di lapaknya Bang Hendra, ini size ada nggak 30, Bang? Kurang lebih 27-an lah. 27 ya. Jual berapa, Bang? 3,2 aja. 3.200. 3,7. Tapi kalau di luar nih harganya akan sangat-sangat lebih. Silakan aja dicek kalau masalah harga. Dan Bang Hendra tuh bisa ngirim ikan ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ke luar negeri bisa. Aman. Ekspor bisa. Arwana, ikan predator lain juga bisa. Dan dia makannya gampang, Bro. Itu makannya gampang itu. Asli ini keren banget. Sumpah keren banget. Asli. Sumpah keren banget. Mbu Buffer. Arwana, lu bawa apa aja, Bang? Arwana, Super, Golden, Banjar.
Nama Pino. Pino. Jadi kita tanya Pino dulu, dan Bang Hendra itu tadi di awal video masalah chip itu keasliannya, nomor-nomornya lu jangan takut. Karena dia punya alat scan, jadi ketika ditanam, scan bang. Oke, kalau di luar nggak ada masalah. Oke. Chip luar itu tinggal bawa aja chipnya sama itunya, sertifikatnya. Langsung kita akurin nama sertifikatnya bisa. Pino, Pino, jual berapa nih bang? Pino 3,5 aja dah. Per 5 ekor 300. Dan lampu ini hanya sebatas untuk ikan itu lebih shining. Katanya Bang Hendra, ikannya kalau lampunya dimatiin pasti nggak merah deh. Coba bang, okay, matiin bang. Kita tes aja bang. Lampu merah kita matiin. Tuh, loh. Ikannya berubah jadi putih. Tetap merah. Banjarnya jadi putih. Jadi pucet, tetap merah. Tetap ganteng. Kecuali Pino. Kalau Pino memang hijau dia dasarnya. Dia memang hijau dasarnya. Apakah golden rednya jadi pucet? Bentar. Tetap golden red. Red embunnya tetap merah. Jadi nyalain lagi bang lampunya. Lampunya kita nyalain lagi. Nyalain lagi. Jadi nah, memang lebih terang, ikan lebih shining ketika kena lampu, dan itulah kenapa lampu view juga harganya mahal, jadi bisa memperindah pandangan kita lah, mata kita nggak pegel ngatikan kita. Pino jual berapa bang? Pino 350.000. size nya size 13 tuh ada 13 13 bonus 13, 14 lah. Iya bonus lah 1 cm ya, ini 14 lah. Pokoknya kalau masalah ukuran insya Allah nggak bakalan lari bahaya itu. Pino ya. Pino. Ini apa bang? Kalau itu apa ini? Apa bang? Oh ini golden. Oh golden. Golden. Oh golden sama gede ya? Apa sama main ini? Sama. Oh sama. Jadi kalau sama kita hajarin ini aja. Banjar red ya dibanding golden red, kelasnya itu lebih menangan golden red bro. Kalau secara apa namanya tingkatan ikan gitu ya tuh. Dari kelasnya. Kelasnya, kelasnya maksudnya tuh. Tuh kan? Tuh. Ini golden red. Ini banjar kita lihat. Banjarnya mentereng. Sumpah mewah merah. Ini size berapa banjar red? Kanannya super. Ah? Banjarnya kena berapa? Banjar gua kasih 700 aja. 700? 700.000. Kemarin sempat kasih harga 800 ya? Iya. Sekarang lu turun lagi? Turun lagi. 700? 700. Nih, kita per banding. 5 ekor, per 10 ekor beda lagi. Iya, tuh kita bandingin ya, sama Super Red ya. Nah, ini sebelah sini Super Red, sama Banjar diadu tuh. Masih menoran Banjar. Aduh. Banjarnya kalau orang nakal kasih sertifikat super jadi itu. Banjarnya memang lagi istimewa. Itulah keunikan jadi banjar red, bro. Keunikan. Karena tidak semua banjar red itu seperti ini kualitasnya enggak. Jadi kan ada banjar kuning dibilang banjar red, Bang Sulik. Iya. Yeah. Nah, karena memang benar-benar real red banjar red. Karena memang namanya banjar red. 700 ya. 700 aja. 30 cm ya. 30 cm. Golden ya kita hajar bro. Kalau untuk yang peminat yang tercepat itu dapat ukuran 35 cm, ada 3 ekor munculik. Oh ada? Itu 35 cm. Yang oh itu banjar juga? Sama, banjar juga. Oh banjar, ntar, kita hajar ntar. Ini dulu nih, kalau pokoknya gitu. Pokoknya yang lebih cepat dapat yang 35 cm. Oh kita hajar deh sekalian bro. Ternyata ada size gede ini, sama tuh, harganya. Tuh, sama aja. Sama. Menoran lagi malah. Ini aduh. Aduh. 35 nih ya. 35 cm. Tuh, bro. Sikat. Aduh. Aduh. Jauhin dari lampu, Bang Culik. Iya. Biar kelihatan aslinya. Gua jauhin dari lampu nih, bro. Ini gua ganjel pakai sepatu ya. Sorry. Sorry kalau gua enggak sopan. Ini 700.000. 700 buat pembeli pertama. Gila. Yang cepat yang dapatnya 35 cm. Gila. Kalau kehabisan ya dapatnya 30 cm. Semerah tinggal ini. 12 ekor lagi Bang Culik. Aduh. Buruan deh. Sampai cepat sampai dapat. Itu kalau yang lombang-lombang itu karena komteng enggak apa-apa.
Karena dicampur satu akuarium. 300.000 semerah itu garansi seminggu rapat lagi tuh. Aduh. Pokoknya barang garansi semua Bang Culik, kalau ada reject boleh tukar. Uang kembali 100% Bang Culik. Edan. 100% bahaya. Lebih berat banget. Asal jangan mati ya. Oh iya. Kalau mati enggak ada garansi. Mati enggak ada garansi Pak, kita bisa mati. Sumpah. Keren. Haduh. Keringetan gua nge-review yang satu ini merahnya. Dan cuma 700.000, Bro. Bahaya. Nah, itu superet Bang Culik. Kita hajar golden. Super. Oh, super. Tadi golden mana gua angkat? Nih. Aduh. Itu golden juga ada chip dalam. Chip dalam ya. Ini apa nih golden? Itu mah green cat, ketang-ketang. Wah, ketang-ketang segede gaban. Gue baru lihat. Gue pikir arwana, Bro. Gue pikir arwana. Ketang-ketang di depan gue. Cuma terbalik. Gede banget, 25 cm. Gede banget, berapa ya? Itu 35.000 sekantong, Bang Culik. 35.000 sekantong isi 2. Edan, Bro. Cakep banget ini, Bro. Oh, isi 2. Ngeri. Ini cakep banget ini, Bro. Kan. Oh, satunya kecil. Nah, itu kecilan. Yang itu 12 cm. Yang satu segamparan tangannya Bang Hendra. Hmm. Yang satu lagi segamparan orok. Isi berapa ya? 35.000 sekantong. 35.000 sekantong ini, Bro. Isi 2, Bro. Ketang-ketang. Ih, cakep banget. Green cat. Kalau misalkan banget, campur diskus juga nggak apa-apa. Kalau misalkan gambar video ini kurang jelas, jadi lu googling deh, cari. Pasti lu, aduh, green skate, ketang-ketang kalau petani bilang, nelayan. Itu leopard, mau antut tuh. Oh, ada yang lagi nanya-nanya, leopard. Leopard, gede itu 70 cm. Itu 250.000. Gede banget tuh, Bang. Cukup 250.000. Aduh. Serapu. Ah, golden red deh. Itu golden juga ada chip tanam. Golden chip tanam. Sumpah, Bro, ikannya gede-gede banget. Pokoknya kalau di scan keluar angka, berarti chip tanam. Ini sih berapa? Itu 23 cm. Harga saya kasih 7,5 aja Bang Culik. 750.000 lengkap sertifikat microchip tanam. Oh, bro. Pokoknya pembeli pertama beruntung nih, dapat barang jackpot semuanya. Aduh, obrol dia. Superet. Aduh, super. Oh, jauhin dari lampu Bang Culik. Yoi dong, kita jauhin. Oke. Kita jauhin. Emang dasar merah, Pak. Nggak bisa. Mau jalan kayak gimana juga. Tuh. Iya kan? Sorry, ini batang lampu ya, di atas ya. Ini kita di luar nih, keluar nih. Keluar jaraknya mungkin berapa senti tuh. Okay. 60 senti ada lebih, dia udah nggak kena cahaya dari lampu yang di lapak. Merah. Ini size berapa nih? Superet. 27 senti. Jualnya berapa? Hah? Jual berapa? 2,4. 2,4. 27 cm. 2,400 doang. 2,4 juta. Kan lu bisa tanya. Superet, Bro. Superet. Diobral, Bro. Per 5 ekor 2,1. Per 5 ekor 2,100. Aduh, bahaya. Bahaya. Sumpah bahaya. Bisa kirim-kirim. Terus lu bilang kualitasnya ini nggak bagus, silakan lu datang sendiri. Lu lihat ya, ini superet ya. Nih, gua suka ketika ikan itu sungutnya kasar tuh. Sungutnya kasar, gua suka. Walaupun sungut tebel, dia punya. Nah, sungutnya tebel. Yang tebel, palak nyendok, dayung panjang. Tuh. Wih, aman. Dia punya anatomi cakep tuh Bang Culik. Dan ini merahnya, yang ini luar biasa. 700.000, Bro. Nih, ini merahnya nih. Segini merah, Bro. 700.000. 35 cm ini. Edan.
Nggak kalah sama ini dia. Nggak kalah. Mana cara ngajak jalan? Nggak kalah sama ini. Tuh. Nomor telepon. Nomor telepon 08 88 09 65 6617. Laris ya Bang Hendra ya. Yeah, sehat-sehat ya. Amin. Gila. Ikannya gila-gila dia, sumpah kan gila-gila. Bahaya.